Oke, buat lo semua yang pengen tahu tentang Fiobi kilas baliknya dulunya. Oke, lo tonton ini. Apa yang kita lakuin pernah gak ngerugiin mereka? Terus kata siapa? Kalau kamu punya Tuhan, kamu minta izin sama Tuhan. Allahu Akbar. Nah gila, cepet banget. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua, di channel Ivan Sandroy. Wow. Oke guys, ya masih tetap kita ngebahas lagi untuk VOB. Voice of Bajet Pro. Ya, gua masih nih, sekarang ini kan lagi rame-rame banget. Lu cek deh konten-konten gue itu sendiri, gua masih membahas lagi kelas balik tentang VOB, berikut dengan interviewnya, berikut dengan informasinya, berikut dengan fakta-fakta menarik tentang VOB. Nah, kali ini ada lagi yang berbeda lagi tentang masa mereka awal dalam masa pendirian BKB itu sendiri. Jangan lupa subscribe-nya dan komennya, lonceng notifikasi. Oke, buat lo semua yang pengen tahu tentang VOB kilas baliknya dulunya. Oke, lo tonton ini. Langsung masuk ke tempat dia aja. Wih, God Allow Me Please, behind the song-nya nih. Nah, penciptaan awalnya nih. Judulnya God Allow Me Please to Play Music, panjang banget. Terus itu isinya kayak singkatnya aku minta izin ke Tuhan buat main musik karena manusia banyak yang bilang musik itu haram. Oh oke. Aku aja minta izinnya ke Tuhan. Oh. Seru. Jadi ketika dibilang aja si cewek ini sendiri, tiga cewek ini sendiri, aku ya kita bilang si Marsha itu sendiri. Yang notabene-nya memang dulunya adalah guru ngaji. Masih sampai sekarang dibilangnya apa ngaji, kadang-kadang sering ngajar juga dikit ya. Masih gitu loh, sering ngajarkan juga. Iyalah, kalau misalnya temannya minta mengajarkan, dia tolong dia pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adinat li rabbiha wa huffat. والقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها ووقت يا أيها الإنسان إنك كاذب إلى ربك كدما فملاقي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Nah, intinya dibilangnya cewek seperti dia yang pintar ngaji, iya kan, lulusan NTS, jilbab, nggak boleh main musik, katanya musik itu haram. Dia curhatnya kemana? Langsung ke Allah. Jadi lo sampai dengan sekarang tuh musik, iya kan, walaupun dengan ada tantangan, ada rintangan gitu, ada tantangan, ada rintangan, ada aral, iya lagi gitu kan. Tapi mereka tetap terkenal kok sampai dengan sekarang. Berarti direstui sama Allah. Bisa ada kemungkinan ke sana kan? Ada keberkahan di situ sendiri. Lanjut, Gaston. Intoleransi itu menurut aku ya. Oh, intoleransi. Bisa menerima perbedaan. Maksudnya emang gak bosan gitu. Hidup masa harus sama semua. Dengan secara pandangan harus sama semua. Jadi gak gimana. Oke. Jadi itu masalah intoleransi ya. Iyalah tuh buat semua ya kira.
Emang harus ya dibagi itu. Kita udah diciptakan memang beraneka ragam. Allah pun udah ngasih dibilangnya gitu loh. Dengan hal-hal yang berbeda. Kenapa harus sama ya? Kadang-kadang kita pikir juga aneh juga sih memang gitu loh. Kenapa harus disamakan semuanya? Kenapa harus disamakan ya? Gila loh. Dibilangnya mereka itu kadang-kadang kalau bisa main musik. Mudah-mudahan ada pesan-pesannya loh. Dalam. Orasi-orasinya jelas banget. Gila. Nyampe. Lanjut. Ya misal. Ya itu gak boleh main musik. Gak boleh main musik, terus pakai hijabnya kok gitu, gitu. Oh. Kan jangan-jangan ini hijab yang cuma dibuat ini. Ah? Pakai hijab main musik apa? Nah kita tuh kayak muak gitu. Kenapa sih kita main musik doang tuh dibikin ribet sama orang? Padahal yang main musik kita. Nih paling galak nih paling sangat di sini nih. Terus kita tuh pak, abah, kok orang-orang tuh banyak yang ngehujat kita sih, banyak yang ngeritik sama apa yang kita lakuin, padahal gak ngerugiin mereka. Terus kata siapa, kalau kamu punya Tuhan, kamu minta izin sama Tuhan. Allahu Akbar. Jadilah lagu itu. Ini apa nih? God love you, please to play music like in venue, Montri, Studio 6. Oke, faktor menarik untuk ini ya. Grup band Metal Voice of Bacheprot ini telah meluncurkan sebenarnya untuk video musik untuk lagu dari God Allow Me Please to Play Music. Ya, ini kan kalau misalnya diluncurkan dari hari Kamis ya, tanggal 7 bulan 10 2021 di YouTube. Nah, ini bernuansa serba hitam. Video musik lagu ini sendiri adalah video musik lagu VOB yang disutradarai oleh Bona Palma. Nah, dalam video klip ini sendiri terlihat Firda Marsha Kurnia, vokal ini gitar ya, Widya Rahmawati, bass, dan Siti Aisyah, drum. Ini terlihat dalam berbagai busana. Ada salah satu yang menarik adalah beberapa pesan yang disampaikan dalam video musik ini. Dua pesan tersebut adalah, I wish for a world free from sexual harassment. Atau artinya, aku berharap dunia tanpa kekerasan seksual. Dan stop changing people names just because you cannot pronounce them. Berhenti mengubah nama orang hanya karena kamu tidak bisa menyebutnya. Ini kayaknya aneh, emang benar. Jadi menariknya pesan ini juga sebenarnya disampaikan untuk berbagai musisi dan aktivis lainnya. Hanya saja lebih seringnya ataupun yang terkenal untuk Fire Rangers sendiri adalah untuk di VOB. Keren. Lanjut dulu ya. Keren sama ini, keren. Jadi gini ya, gitu, mereka itu buat lagu di ya apa, mereka itu buat lagu adalah hasil curhatan atau curhatan kepada Allah, maksudnya gitu, curhatan kepada Tuhan dijadikan lagu ya kan. Dan ini berharap bahwa lu semua denger gitu ya yang dinyanyikan itu sendiri. Iya, seperti ini sendiri, ada bahasa intoleransi, terus I'm not a criminal. Ya iyalah, hijab itu bukan kriminal gitu loh. Dia bukan kriminal, kok gak boleh main musik karena hanya hijabnya doang. Gila, pesan-pesannya tuh nyambung banget, kena banget. Dan ini udah menggema viral di seluruh dunia loh. Iyalah, terakhir ini udah manggung di beberapa Eropa masih gitu kan. Ah, gue lanjut lah. Gila, cepet banget. Udah gila loh. Yeah, please to play music. God, the love is to play. Wah, gila irama sekanya kan ya.
kalau misalnya yang viral bener-bener banget, banyak banget dukungan daripada metal Indonesia, maksudnya gitu loh, para-para, ya kalau bisa gue bilang orang-orang metal Indonesia gitu loh. Karena dia ini berani memadukan, di lagu ini sendiri memadukan, itu tadi gue dengar itu ada isak skareggenya, terus ada ya itu rocknya juga, kerasnya juga, dan juga dari si Widi kan tadi, kayak si Idi, gila men. Tiga cewek hijab, katakan lagi tiga cewek hijab tuh main. Ini sekarang ini yang di sini aja dia dari Bangkok nih masuk panggung. Ya kan lu belum tonton lagi yang di Eropanya lagi. Coba lu tonton lagi. Gila. Lanjut. Ya, aduh, masih gak masuk di akal buat gue gitu loh. Tiga cewek dengan alat musiknya, ya itu dia kan yang kita lihat itu sendiri ya, terlihat dari mata itu sendiri, terlihat dari mata itu sendiri ada drummernya Siti, Ideal main bass, Marsha vokal, gitar. Tiga cewek. Biasanya kalau tema tiga ini apa dibanyakan yang nyanyikan? Punk kan, tapi mereka gak rock. Ya kan, itu jelas dong. Udah gitu jarang-jarangnya cewek ya kan, mungkin kalau kita pernah ada dulu banget itu tahunnya dibilang, apalagi di tahun lama banget lah gitu loh. Pernah tahu ya tiga darah kali apa Puspita darah kalau nggak salah, mungkin itu kali ya namanya ya. Darah Puspita atau Pisah darah ya, ya itulah seperti itulah ya kan, ada loh tiga. Tapi mungkin akan kapan kok gue bantu untuk reaksikan dia ya gitu loh. Intinya gini ya, Indonesia itu sendiri memang melahirkan musisi-musisi keren semuanya. Cuman anehnya lebih terkenal di luar daripada di Indonesia itu sendiri. Bener kan? Di Indonesia terkenal mungkin hanya segelintir bahasanya di belanya yang mengenal dari dunia rocknya. Kalau untuk Yogi, bener dong? Iya kan? Karena musik yang ditampilkan mereka itu sendiri bukan tema komersil. Kalau tema komersil mungkin mereka sudah masuk ya dalam artian untuk video klip yang sudah disiarkan di dibilangnya stasiun TV swasta, cuman lebih seringnya mereka tampil di interview atau wawancara, ya nggak, bener kan gitu? Iya, ya kan? Nah, cuma uniknya ketika mereka manggung, mereka sekarang sudah sejajar, bukan hanya dibilangnya untuk artis musisi Indonesia, ya musisi luar pun iya, tiga cewek bro, Garut. Lo tau sendiri kalau Widi itu main bassnya aja dibilangnya sambil manasin itu tungku. Apinya masih pakai tungku, bukan pakai cetak-cetek loh. Yang terakhir ini kan pakai cetak-cetek, dulu itu pakai tungku yang disemprong, ditiup-tiup pakai apa? Pakai arang bakar. Iyalah gitu loh, seremnya itu sendiri gimana? Ah gokil lah. Oke lanjut dah. Oh udah selesai. Gokil. Cemarsa, keren. Woo! Nice, gokil. Woo! Okay. Aduh, gue lagi ya. Nanti gue akan kasih part selanjutnya lagi. Ada lagi loh di sini, masih panjang ya timanya ya kan. Kalau misal lu pengen nonton video originalnya, lu tonton di sini atau lu bisa nonton ya masuk di VOB-nya dong, langsung channelnya.
ramein ya kan, jangan lupa subscribe-nya dan apa view-nya, subscribe-nya juga untuk bantuin ke Kyobi. Oke, ya jangan lupa juga subscribe-nya, like dan komen-nya untuk di dua. Oke, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.